Coba kita rasakan. Malam ini saya berasa apa itu membatalkan nazar begitu ya. Tapi ini bukan nazar sih sebenarnya. Ini sebuah keinginan saja dan ini spontanitas. Karena setelah 33 tahun saya hampir belum pernah saya merasakan atau juga membeli langsung roti bakar yang ada di jalan-jalan atau di tempat lain begitu ya. Tapi kali ini saya akan tadi sempat lewat ya di Jalan Mojomanggung atau Jalan Agus Salim, saya melihat ada penjual roti bakar. Coba saya beli di situ. Saya akan merasakan bagaimana sih rasanya roti bakar. Biasanya sih beli roti tawar sendiri begitu, kita bikin sendiri, kita panggang di pan begitu. Dan kali ini saya membeli dan bagaimana rasanya. Karena ini baru pertama kali. Oke. Ayo cepetan ya. Dan ayo kita buka. Kita bertiga ini juga istri saya juga belum pernah. Jadi anak saya juga belum pernah. Nih. Wow. Panas. Ini ternyata panas sudah. Coba saya mau ngambil satu roti bakar. Ini dia. Rasa keju. Tapi sepertinya saya juga tahu yang jual, tapi saya nggak mau kasih tahu biar nanti tahu setelah saya makan roti bakarnya. Bukan karena ini teman saya atau karena aku kenal, tapi karena saya pengen merasakan rasanya roti bakar. Beli roti bakar. Atau beli roti bakar di daerah sini ya. Gitu. Coba kita rasa. Enak kong. Enak kawan. Lanjutkan hasil karyamu itu dalam makan bersama keluarga. Mantap.